Banyak tokoh mengakui pengobatan alternatif yang dilakukan Ibu Ida Dayak. Kali ini ex-Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari angkat bicara. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan ini tak segan menyebut dirinya kagum dengan sosok Ibu Ida Dayak. Tak hanya itu, Siti Fadilah Supari juga mengaku terharu dengan apa yang telah dilakukan Ibu Ida Dayak, di mana pengobatan yang dilakukan diberikan secara cuma-cuma. Bahkan ia sempat bercucuran air mata saat melihat pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ida Dayak. Ida Dayak merupakan wanita asal Kalimantan Timur yang tengah viral karena berhasil menyembuhkan orang sakit hanya dengan olesan minyak. Terutama yang sakit terkait patah tulang dan persendian. Video pengobatannya yang telah tersebar luas di sosial media menyedot perhatian ribuan warganet. Tak sedikit, warga yang ingin disembuhkan berbondong-bondong datang menyambangi Ida Dayak. Tak hanya masyarakat umum, namun juga menyita perhatian beberapa tokoh. Mantan Kepala BIN Hendro Priyono, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hingga politisi Guru Soekarno Putra merasakan pengobatan yang dilakukan Ida Dayak. Yang lain termasuk salah satunya adalah mantan Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari. Dilansir dari surya.co.id, saking salutnya terhadap Ida Dayak, Siti Fadilah Supari bahkan ingin sekali bertemu dengan perempuan asal Paser, Kalimantan Timur tersebut. Pengakuan Siti Fadilah Supari itu diungkapkan saat berbicara di acara Catatan Demokrasi TV One pada Selasa tanggal 11 April tahun 2023 malam. Terkait hal ini, Siti Fadilah Supari mengungkapkan, pengobatan seperti Ida Dayak ini sudah dimasukkan dalam regulasi khusus saat dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Pengobatan ini termasuk pengobatan alternatif. Saya masukkan di bidang kesehatan, kita akui, kita masukkan resmi, katanya. Menurut Siti Fadilah, kalau saat ini pemerintah menyikapi fenomena Ida Dayak dengan baik, hal itu sebuah kewajaran. Kalau memang hasilnya baik, dan tidak pernah ada fail atau kegagalan, why not? Itu memang cara yang khusus, katanya. Menurutnya, semua penyembuhan itu sebenarnya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan obat, bukan dokter, bukan sisa apapun juga. Ida Dayak sendiri dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa ini semua kehendak Allah, bukan karena dia. Siti Fadilah mengaku setiap hari mengamati pengobatan yang dilakukan Ida Dayak. Dia melihat ada kesejukan dalam pengobatannya. Bahkan, Siti Fadilah pernah berlinang air mata melihat Ida Dayak mengobati pasiennya.